Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru binahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ihwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah sebagaimana yang Allah fardukan kepada setiap lelaki kaum muslimin. Kemudian yang kedua, semoga solawat salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagor risalah, wa addal amanah, wa nasohal ummah, wa jahada fi sabili haqqa jihadah, hatta taraka mahajjatal baydo leiluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawat salam terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada ummah, berjuang di atas dinul Islam hingga agama Islam ini penuh dengan cahaya, terang benderang. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang samar. Segala kebaikan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala keburukan-keburukan telah diperingatkan untuk umat ini dalam rangka cintanya Nabi terhadap umat ini. Pada kesempatan yang bahagia ini kami akan menyampaikan salah satu tahdzir, peringatan Nabi yang diperingatkan kepada umat ini, bahkan kepada para sahabat. Kekhawatiran Nabi, rasa takut Nabi yang dijumpai di hadapan para sahabat yang melebihi segalanya. Apa yang ditakuti Nabi kepada sahabat, padahal sahabat adalah sosok insan yang bisa dikatakan afdolun nas, khairun nas, sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Namun ternyata Rasulullah SAW merasa khawatir kepada para sahabat kalau terjerumus dalam perkara ini. Perkara apakah itu? Yang tidak lain adalah syirik kecil. Syirik kecil. Dikatakan syirik karena hakikatnya orang tersebut menyekutukan Allah, menduakan Allah, sehingga dikatakan dia syirik. Namun dia kecil, tidak sampai pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau syirik besar, tentu pelakunya akan murtad, keluar dari Islam. Namun ini tidak. Dia orang Islam, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, tapi dalam satu sisi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai syirik kecil. Yang Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, syirik ini lebih lembut daripada langkah seekor semut yang hitam di batu hitam, di legamnya gelap malam. Tidak nampak, tidak nampak. Ya, kita kalau mau menyenter juga kesusahan karena malam, karena di objek yang hitam, batu hitam, semutnya juga hitam, bayangkan. Hingga dari sini Rasulullah SAW merasa khawatir, lebih lembut daripada langkah, ya, seekor semut. Yang dikatakan oleh Nabi adalah syirkun khafi, syirik yang lembut, sulit bagi kita terhindar.
Dan kita tentunya khawatir, karena Rasulullah khawatir kepada para sahabat kalau-kalau menjangkiti kita. Mungkin seseorang untuk menghindarinya kesusahan, berat untuk menghindar dari perbuatan syirik khafi ini, maka perlu bagi kita untuk mempelajarinya walaupun sesaat. Apa itu syirik kecil yang tidak lain adalah riya, kalau bahasa Jawanya pamer. Pamer itu kalau orang Jawa punya baju baru dipamerkan, celana baru dipamerkan. Itu urusan dunia saja kadang-kadang menjadi buruk. Bagaimana kalau yang dipamerkan itu ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah, zakat, yang harusnya ibadah itu karena Allah tapi dipamerkan kepada makhluk. Disinilah dia menduakan Allah, dia mensekutukan Allah dari satu sisi, walaupun dia adalah seorang hamba yang berusaha untuk taat, untuk beramal kebaikan, namun dia terjatuh dalam sisi yang lain. Syirkun khofi, riya. Riya itu diambil dari kata ro'ah, melihat, yaitu beramal ingin perbuatannya dilihat, entah dilihat temannya, kawannya, orang tuanya, ustadznya, atau orang yang mungkin dia cintai, atau siapa saja. Yang jelas dia adalah makhluk, bukan Allah. Kalau mencari pandangan Allah, hada matlub, ini yang menjadi tuntutan dan tujuan di kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah ketika dia mencari pandangan kepada makhluk. Demikian juga sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, didengar. Orang berbuat, beramal, beribadah tujuannya agar didengar orang. Baik didengar maupun dilihat tujuannya bermuara kepada pujian, sanjungan, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi. Hebat, terkenal, dijempolkan, ya, jempolnya bahkan 5 misalkan. Ini adalah perbuatan riya, yaitu perbuatan syirik. Seseorang beribadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, namun sayang ia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dipandang oleh makhluk, ingin didengar oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, disanjung, diabadikan, dikenang. Ini semua adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala, ana agna syuraka anisyirki. Dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan ataupun sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal, amal-amal ibadah, ya bukan macul, bukan makan atau minum, ya, bukan urusan duniawi, tapi amal yang di sini dimaksud amal akhirat. Barang siapa yang beramal amal akhirat,
dan dia menyekutukan kepada selain diriku. Dia menduakan aku, kata Allah. Aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tinggalkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan tentang bahaya dari riya. Orang yang mencari pandangan di dalam ibadahnya, Allah akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Karena Allah paling tidak butuh, Allah tidak butuh, Allah maha kaya. Kalau diduakan, tidak bisa. Mungkin kalau urusan duniawi, satu orang punya banyak majikan, ini aja akan problem. Satu orang budak, tapi majikannya 5 atau 10. Mungkin enggak, akan konflik. Majikan satu merintah A, satu B, satu C, dan seterusnya. Ini urusan dunia aja akan konflik. Bagaimana kalau seandainya itu urusan akhirat? Dia mencari pandangan kepada selain Allah agar didengar, bukan selain Allah. Sehingga diterangkan di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Abi Fadhalah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa, idza jamma Allah an-nasa yaumal qiyamah li yaumin la raiba fih, fanada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min ghairi indillah, min indi ghairillah, fa inna Allah agana syuraka anisyirki." Hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Apabila kelak di hari kiamat, maka hari kiamat adalah hari yang tidak diragukan lagi keberadaannya, kedatangannya. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dan diseru ketika itu, barang siapa yang mensekutukan dalam suatu amal yang seharusnya amal tersebut diperuntukkan untuk Allah, namun dia mensekutukan kepada selain Allah, maka hendaklah ia mencari pahala kepada selain Allah. Carilah pahala, jangan minta kepada Allah. Dikarenakan Allah adalah zat yang maha tidak butuh kepada tandingan. Bayangkan, orang yang melakukan syirik kecil, syirik ringan, riya, sum'ah, Allah perintahkan hari kiamat ketika dikumpulkan manusia seluruhnya agar mencari pahala kepada selain Allah. Mintalah pahala kepada yang engkau harapkan, yang engkau mencari pandangan kepadanya. Dan tentu ini mustahil, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Di hari kiamat, al-mulku lillah, kerajaan semuanya adalah milik Allah. Milik Allah. Bahkan seseorang khawatir terhadap diri-diri mereka. Terlebih bagaimana bisa mencari pahala kepada selain Allah. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil mencari pahala kepada selain Allah di akhirat. Padahal kehidupan akhirat khairun wa abqa, kekal, lebih langgeng daripada kehidupan dunia. Kita di dunia sementara. Di akhirat, inna yauman ingda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun bila engkau hitung dengan hitungan dunia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya bahwa saya seorang berjuang, berjihad di jalan Allah untuk mencari pahala. Selain mencari pahala, ia memiliki niat agar disebut-sebut, agar dikenang, agar dijadikan sebagai manusia tokoh atau pahlawan.
Kemudian ditanya, bagaimanakah Rasulullah, orang yang berperang ya untuk mencari pahala dan agar dikenang manusia. Maka dijawab oleh Rasulullah, syaih, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Sampai ditanya 3 kali, wahai Rasulullah, seseorang berperang, padahal perang di jalan Allah adalah dirwatu sanamih, puncak dari seluruh ibadah. Tapi ketika dia mencari pahala dan memiliki niat agar dikenang, agar diingat, agar dikatakan sebagai pemberani, maka dikatakan oleh Rasulullah, la syai', dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat tersebut, innallah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut hanya ikhlas karena Allah dan mencari wajah Allah saja. Ikhlas dan mencari pandangan Allah saja. Kalau mencari pandangan selain Allah, Allah tidak akan terima. Sia-sia. Seorang berjuang, berjihad, ya, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, ya, mengorbankan harta. Tapi kalau percuma, kalau tujuannya agar dikenang, agar disebut-sebut, dikatakan sebagai pahlawan, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali karena Allah hanya menerima suatu amal, apapun amal tersebut, apabila diniatkan karena Allah Ta'ala dan hanya mencari wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan riya ini membawa kepada bencana dan akhir yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, man samma'a samma Allah bih wa man ra'a ra'a Allah bih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan, barang siapa yang berbuat agar perbuatannya ingin didengar manusia, maka Allah akan jadikan amal tersebut didengar manusia. Dan barang siapa yang beramal yang tujuannya agar dilihat manusia, ra'allahu bih, Allah akan jadikan amal tersebut sesuai niatnya dilihat manusia. Innamal a'mal biniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau niatnya pamer, maka Allah jadikan amal tersebut dilihat dan didengar manusia. Ini sebagai hukuman. Hukuman yang setimpal. Bahwasanya amalnya tidak naik kepada Allah, hanya di hadapan manusia saja. Hanya mendapatkan pujian, sanjungan manusia. Ada air? Aqua atau apa? Hadis ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang melakukan amal tapi tujuannya riya, untuk ditujukan kepada manusia atau makhluk, maka Allah berikan sesuai dengan niatnya sebagai hukuman, dan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah sedikit pun. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri membacakan ayat di dalam surat Az-Zumar ke-47, wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan akan nampak jelas orang yang riya, orang yang sum'ah mendapatkan azab dari Allah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Orang yang riya bukan hanya amalnya hilang, bukan hanya amalnya tidak diterima oleh Allah, bahkan
akan mendapatkan adab di sisi Allah. Malam yakunu yahtasibun, yang ia tidak akan mengira sebelumnya. Betapa pedihnya adab orang yang berbuat syirik khafi. Kemudian beliau menjelaskan, ya celakalah bagi orang yang riya. Celakalah orang yang riya. Celakalah orang yang riya. Ini adalah ayat bagi mereka yang riya, dan ini adalah kisah orang-orang yang berbuat riya. Dia akan sengsara. Bahkan lebih dari itu, orang yang berbuat riya, dia akan diseret ke jurang api neraka jahanam yang pertama kali. Rasulullah SAW mengingatkan dalam suatu hadis, awal matusya'ar bihin nar yaumal qiyamah salat. Ada tiga golongan yang akan ditelungkupkan di neraka jahanam sebelum yang lainnya. Ada tiga golongan, yaitu orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang-orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Masya Allah, tiga amal utama yang mungkin tidak sanggup semua orang melakukannya, tapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Dialah orang yang disiksa, yang dimasukkan neraka jahanam sebelum makhluk lainnya. Yang pertama, pembaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran itu, kalau orang awam, susah mencari waktu. Pagi ngantuk, siang kerja, asar juga belum selesai pekerjaan, sore sudah letih, maghrib mau ngaji, ada jagongan, ada acara, habis isya, badan sudah tidak bertulang lagi. Membaca Al-Quran, ibadah yang langka, yang mungkin dimudahkan untuk para thalabul ilmi, pembaca-pembaca Al-Quran, penuntut ilmu, mungkin di siang hari, pagi hari, subuh, bahkan tengah malam, rajin membaca Al-Quran. Tapi ingat, ingat, bacaan Al-Quran kamu bisa jadi sebagai siksamu, bisa jadi menjadikan azab bagimu sebelum orang lain disiksa. Kamu bisa jadi akan ditelungkupkan di neraka jahanam sebelum orang-orang yang berbuat kezoliman, berbuat aniaya, berbuat dosa, bahkan orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Tiga golongan yang akan didatangkan terlebih dahulu. Di dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah yanzilu ilal ibad liyaqdi bainahum. Apabila pada hari kiamat Allah akan turun berhadapan dengan para makhluk, dan setiap makhluk bersama golongan-golongannya, maka diserulah, yaitu pertama kali yang akan diseru, yaitu orang yang rajin membaca Al-Quran. Karena ini ibadah yang langka. Jarang orang bisa beribadah membaca Al-Quran porsi banyak, jumlah banyak, waktu yang banyak. Maka dipanggil, ditanya akan nikmat-nikmatnya, maka diakui, wahai Allah, aku telah banyak menerima karunia, limpahan nikmat-Mu. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau kerjakan? Aku dengan nikmat-nikmat tersebut, kami salurkan untuk membaca Al-Quran. Siang malam, aku membaca untuk-Mu. Pagi sore, aku membaca untuk-Mu. Kemudian tiba-tiba diteriakkan, kadzab, kamu bohong, kamu tidak jujur, kamu tidak benar, kamu pendusta. Bukankah niat kamu membaca Al-Quran agar dikatakan engkau
orang yang rajin membaca Al-Quran atau dikenal sebagai orang yang bacaannya bagus terhadap Al-Quran. Qari wa qad qil, dan predikat tersebut telah engkau dapatkan di dunia. Maka hati-hati. Kita pembaca-pembaca Al-Quran, hendaknya niat kita tuluskan, ikhlaskan kepada Allah. Hanya semata mencari wajah Allah. Bila tidak, maka akan fatal. Di saat itu diseret dia, ditelungkupkan di neraka. Karena niat dia ketika membaca Al-Quran untuk dikatakan sebagai qori, orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, dan orang-orang sudah mengenalnya, mengenangnya, menyanjungnya di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan kedua adalah orang yang kaya raya, rajin bersedekah. Ini ibadah yang langka. Mencari orang kaya itu susah, sulit bin ajaib. Apalagi di musim pandemi. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang Allah berikan limpahan nikmat. Dan orang-orang yang diberi limpah nikmat ini Allah tanya yang kedua. Karena tidak semua orang memiliki kekayaan. Allah tanya, bukankah aku telah berikan limpahan karunia nikmat kepadamu sehingga engkau tidak pernah meminta-minta kepada makhluk yang lain? Kamu menjadi orang yang mampu, menjadi berduit, beruang, bukan beruang hewan ya. Maka dia katakan, ya Allah, aku nafkahkan, aku infakkan hartamu di jalan-jalan yang engkau ridhoi. Maka diteriakkan kadzab, kamu berdusta, kamu pembohong, kamu salah, niat kamu bukan itu. Kamu bersedekah, membantu orang, berbuat kebaikan dengan hartamu agar engkau dikenang sebagai dermawan. Dan predikat ini sudah kalian dapatkan, kalian sandang di tengah-tengah manusia. Dia dermawan, dermawan kita, pembantu kita. Sudah dia dapatkan. Sudah dia dapatkan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret dia. Ditelungkupkan di jurang api neraka. Yang kedua. Yang ketiga. Orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Maka ditanya pula nikmat-nikmatnya. Kemudian dikatakan bahwasanya, aku berjuang di jalanmu hingga aku terbunuh ya Allah. Maka dikatakan kadzab, engkau berdusta. Engkau berperang agar dikatakan sebagai pejuang, sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Dan predikat itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang-orang mengenal kamu sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai pemberani. Engkau sudah dapatkan niat tersebut, maka tidak butuh lagi kamu mendapatkan balasan apapun di akhirat ini. Ia diseret ke api neraka. Bayangkan. Bayangkan. Bahayanya orang yang riya. Dia akan diseret sebelum yang lainnya ke dalam neraka jahanam. Bahaya sekali. Bahkan Rasulullah SAW lebih takut daripada fitnah Masihid Dajjal terhadap bahaya riya ini. Suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat mengenang, menjelaskan tentang fitnah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Tiba-tiba Rasulullah SAW merasa khawatir. Akhwafu ma akhafu alaikum min Masihid Dajjal. Aku lebih takut daripada yang engkau khawatirkan dari fitnah akhir zaman yang berupa Dajjal. Maukah aku kabarkan apakah itu, wahai para sahabat? Maka dijawab
Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, syirik yang lembut. Ayakumar rajul yusalli fayuzayyina salatah lima yarahu min nadri rajulin. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah. Apakah syirik lembut tersebut, yaitu seseorang melakukan sholat kemudian membaguskan sholatnya karena dilihat oleh seseorang. Bayangkan, bayangkan. Ini yang lebih ditakutkan daripada para sahabat. Orang menghiasi sholatnya atau amal ibadahnya tujuannya agar dilihat manusia. Ini suatu hal yang fatal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk-bentuk riya di tengah-tengah masyarakat sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tidak mungkin kita menyebutkan satu persatu. Namun dalam satu sisi juga hendaknya kita tidak perlu berlebihan takut terhadap riya. Sehingga sebagian manusia berdalih tidak mau beramal, takut riya. Kenapa kamu enggak sholat? Takut riya. Kenapa kamu enggak baca Quran? Takut riya. Salah. Salah. Seseorang hendaknya menempatkan sesuatu pada porsinya. Takut, betul takut, tapi tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan Allah tidak mensukai. Bahkan ini termasuk godaan setan. Orang tidak mau beramal karena alasannya takut riya. Riya hanya engkau dan Allah yang tahu. Niatmu apa beramal itu? Maka tidak perlu kamu takut riya. Kamu sholat, niatkan kepada Allah. Sedekah, niatkan kepada Allah. Jangan tidak mau sholat, tidak mau sedekah, tidak mau baca Quran. Motifnya apa? Takut riya. Salah. Ini adalah belenggu setan. Setan menakut-nakuti manusia agar tidak beramal. Namun bagaimana yang benar? Kerjakan dan engkau ikhlaskan amal tersebut untuk Allah, bukan mencari pandangan manusia. Bahkan terkadang amal manusia itu perlu dijadikan sebagai contoh, qudwah, teladan. Mungkin di masa-masa orang bermalas-malasan beribadah, perlu diberikan contoh keteladanan. Dan itu bukan riya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruh wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat sunnah, sunnah hasanah, amal kebaikan, yang dari amal kebaikan itu dicontoh, ditiru oleh manusia sekitar, maka pahalanya yang ia dapat, pahala yang ia kerjakan, dan pahala orang-orang yang mencontohnya sampai hari kiamat. Sebagai contoh, sholat tarawih yang dihidupkan oleh Umar bin Khattab yang ketika itu di zaman Abu Bakar tidak pernah dilakukan, dihidupkan lagi. Sedekah ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu-tamu dari kejauhan, sedangkan Rasulullah SAW tidak memiliki sesuatu untuk ya dimakan bersama, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang di sekitar, siapa yang bisa memberi makan kepada tamu-tamu kita? Maka datanglah ya seseorang, ya habis pulang dari rumahnya membawa makanan, dihidangkan bersama di hadapan Rasulullah. Kemudian ditiru oleh yang lain, yang lain, yang lain. Ini adalah menghidupkan sunnah kebaikan dan bukan riya. Maka pisahkan antara riya
dan memberikan sunnah hasanah kepada umat manusia. Singkat kata bahasanya, riya adalah suatu bahaya yang sangat fatal. Bagaimana kita bisa terbebas dari riya? Ada tiga solusi. Tiga solusi agar supaya amal kita bebas dari riya. Yang pertama, hendaknya memperbanyak muraqabah kepada Allah. Diri kita selalu diawasi oleh Allah. Bahwasanya kita adalah makhluk kecil. Allah adalah zat yang maha besar, yang senantiasa melihat, mengawasi, mencatat amal kita. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka hati kita akan terus bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik tidak ingat Allah kecuali illa qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik, dia tidak kenal Allah. Bahkan tidak ingat Allah, bahkan tidak mengetahui Allah. Sehingga amal-amalnya hanya untuk manusia saja. La yadhkuruna Allah illa qalila. Sedangkan orang yang mukmin, dia senantiasa terus diawasi oleh Allah. Merasa hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu muraqabah kepada Allah, maka tidak ada peluang untuk riya. Tidak ada celah untuk kita berbuat riya. Kemudian yang kedua, hendaknya semaksimal mungkin menyembunyikan amal ibadah kita. Rasulullah SAW berpesan, "Man istata'a minkum ayakuna khobi min amalihi soleh walayaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal kebaikannya dari hadapan mata manusia, maka lakukan. Lakukan. Kalau bisa beramal tidak dilihat manusia. Lihat para sahabat. Mereka bersedekah. Bahkan sholat. Tidak dilihat oleh banyak manusia. Umar bin Khattab bersedekah membawa ya gandum, tepung, kurma di tengah kegelapan malam, ditaruh di depan rumah para yatim, para janda, hingga beliau wafat. Orang-orang mencari-cari, mana kok tidak datang lagi yang membawa gandum. Mereka tidak tahu siapa yang memberi dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ibarat seorang berinfak tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat. Tidak ada yang banyak tahu. Orang yang mulia adalah banyak berbuat, tapi perbuatannya tidak banyak dilihat oleh para makhluk. Karena perbuatannya hanya diniatkan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Bahkan dalam urusan sholat, Rasulullah SAW bersabda, afdalu sholatu rajuli fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang lelaki adalah di rumahnya. Di rumahnya. Kecuali yang fardu. Yang fardu dia di masjid. Selebihnya sholat sunnah dilakukan di rumah dalam rangka mempersedikit. Mempersedikit pandangan manusia. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang intinya agar pandai-pandai menyembunyikan amal. Tidak dipamerkan. Kemudian yang ketiga, bahkan orang-orang soleh zaman dahulu ketika ditanya, siapakah orang yang mukhlis itu? Siapakah orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana menyembunyikan amal buruknya. Setimpal. Amal baik disembunyikan. Sebagaimana amal buruk dia juga menyembunyikan. Maka Rasulullah mengingatkan, man istata'a, barang siapa yang mampu di antara kalian,
untuk menyimpan rapat-rapat amal-amal kebaikannya, maka simpanlah, kerjakan. Tidak diungkapkan kepada manusia, tidak diceritakan kepada manusia, atau dipamerkan kepada manusia, karena akan mengganggu. Akan mengganggu keikhlasan. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu jikalau aku mensekutukan engkau, sedangkan aku sadar, sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampunanmu bila aku tidak mengetahuinya. Doa. Banyak doa. Berdoa kepada Allah, karena doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Sesuatu yang berat menjadi ringan. Sampai di sini tausiah kita, marilah kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan akmal-akmal kita, keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita diberikan kehidupan yang baik, baik di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ihwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha damban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wala tainan ila qadaita wala maridon illa syafaita wala fakiron illa aqnaita wala hajadan min hawaijid dunya illa lakarido wala nasolah. Ya rabbal alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.